nyimpan sedotan aqua. Kan aku udah bilang kakak ini psikopat. Tara. Kita sekarang ada di mana, Bo? Bermuda Coffee. Yes. Dan seperti biasa, kita akan mencari bangsa ya di acara kita. RTK. Review tas kamu. Jadi kamu-kamu yang ada di Bermuda, siap-siap kita akan mereview barang ya. Kamu. Siap, Bo? Kita lihat ada apa di tasnya. Cewek-cewek di sini. Kau udah kenal apa sini, Bo? Nadir. Hah? Nadir. Hajar ya? Hajar. Kenapa gak review tas okay. Kamu? Oke. Okay. Cihuy. Kita jalan dulu sana. Yoi. Kayaknya ada cewek tiga di sini. Mana? Oh iya. Boleh kita tengok tasnya? Boleh. Hajar. Kita hajar langsung aja. Let's go. Kakak ini, Bu. Oh, nyangkut, Bu. Salah, Bu. Ya. Kakak ini ada dua, ya? Kita review tas kakak ini, ya? Kembar, Bu, kali, Bu. Enggak, ya? Kayaknya sih kembar, tapi enggak begampet. Kerudung hitam, Bu. Soalnya kan kalau yang begampet tuh payah dibuka, tuh, Bu. Paham lah, kan? Contoh? Contoh kan ada yang renggang, tapi enggak begampet. Apalah, tuh. Oke? Okay. Kak Belanda. Kak, dengan sama siapa, Kak? Saya dengan Cinta. Oh, Cinta. Kakak Cinta, kalau yang ini? Bunga. Ah, berarti dia pula cinta bunga. Cinta bunga. Berarti kau lihat bulu, Bo. Kak, kakak kan bawa tas nih. Boleh tak kita review tas kakak nih? Kita penasaran, Mbak. Ada isinya ada apa ya, pun kan? Di review ya, enggak diambil. Jadi kita pengen tahu ya isi tas kakak ini ada apa ya. Tapi sesuatu yang sensitif jangan di. Nah, oke. Okay. Nanti kita tit tong cuan. Kan bisa diedit kan? Dan kebanyakan tit Bo. Maka tadi aku bilang tit tol. Oke. Biar adil kata Lino. Iya. Sip. Kita cek ya. Iya, sip. Jadi kita akan mereview tas apa dulu? Tas kakak Cinta. Anak yang mana? Kakak Cinta nih. Mukanya hitam. Jangan gitu. Tas cewek, tapi kayak tas cowok. Ya, gitu. Lebih kayak ke cowok kan? Kayak tas mancing. Ya, betul. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kira-kira berat berapa? 4 kilo. 4 kilo? Bung! 4 kilo kalau cewek itu udah hal yang biasa. Sehari-hari dia bisa bawa 10 kilo. Kali 2? Kali 2? Berapa tuh kalau udah kali 2? Gunung yang dipikul. Ayo. Apa lagi tas? Sip, terbuka? Oke. Okay. Kita buka dari yang tas kecilnya, Bung. Ini mereknya Planet Surf. Kakaknya orang kaya. Beli di Planet Surf. Duit! Duit! Wow, kakaknya banyak duit nih, Bung. Duit, Bung. Banyak duitnya, Bung. Orang kaya, Bung. Kakak ini. Ada nih. Ada ATM. Oh, ada namanya. Nanti disensor. Nah, ini apa nih, Pung? Ini untuk bayar cicilan, utang. Catatan cicilan. Catatan utang. Oh, catatan kerja. Ada meeting. With Tam. Tam siapa nih? Toyota Pak Itam. Oh, Toyota sama motor. Jangan enggak itu. Ada catatan utang. Inul, gelas barutan. Toples. Kakaknya orangnya ekonomi banget nih. Pencatatan anaknya. Dan okay. Ekonomi kayaknya. Kita tepikan dulu. Boleh kita layang duit apa? Belanja apa tuh enak, Bang? Bon. Selalu ada bon ya. Cewek selalu ada bon. Ini udah bon cewek yang kesekian. Cewek yang kesekian yang selalu nyimpan sisa-sisa bon. Betul. Ini mau diklaim kemana nih, Kak? Diklaim ke rumah. Ah, ini yang bikin aku curiga apa nih. Tuh, bon? Apa dulu? Ya, Bang, dari Bang. Iklan lo. Ini aku ciri gini, kakaknya kayak narkoba lah. Ngapa? Dia ada alat sayat. Wah. Oh, ini bukan. Kau ndak ini buat ini cukur. Cutter. Ini cutter lagi. Positif, kakaknya tukang bunuh nih. Ayo. Dia ambil dua. Cutter. Isi staples. Ini kakak ke
isi tasnya ini atau toko ini alat tulis? Ya seorang bokermen ya. Isi staples. Kayaknya kakaknya makan staples lah. Ngemil, ngemil. Ngemil staples. Kalau permen habis ini ngemil itu. Lagi ini. Lagi. Jangan sepok, gunting. Positif kakaknya nih. Tukang sunat kakaknya. Psikopat. Banyak alat ini. Gunting. Oke. Kunci kamar. Duplikat kali. Hah? Kunci kamar. Oh, biar bisa balik subuh. Bisa balik subuh, kita bisa masuk enggak? Kita bisa masuk enggak? Dan beberapa uang receh. Kakak ini pun mantap pun penyimpan duitnya. Iya. Kayak kakaknya. Oke, kita buka tas yang kecil. Kita buka tas yang kecil. Apa ini, Bung? Oh, ini. Apa sih? Kayak anting-anting tuh. Bukan kan? Ini apa nih? Oh, ini bros. Bros. Tembul. Bukan untuk pentil tuh ya? Bukan. Untuk fitness, Bu. Oh, untuk fitness. Ada lagi? Apa tuh? Mantel. Apa sih ini? Masker. Kan lagi pandemi. Kakaknya nyetok masker. Penimbun masker deh. Kakak penimbun ya. Kakaknya penimbun masker. Udah habis? Nah, ini nih. Ini nih. Ini nih si dalam sini nih. Biasanya banyak hal-hal yang aneh nih. Toilet seat. Toilet seat. Oh. Jadi kalau sebelum pup semprot-semprot dulu. Jadi kalau kita kebelet di luar bisa pakai ini, Bu. Ya, kan aku udah kubilang kakak ini nih psikopat. Untuk apa lah? Coba logikanya cewek buat staples sama gunting, buat cutter dua ini buat apa? Untuk men-staples cowok yang nakal. Banyak omong, banyak omong. Ngaco. Ya. Tim kau ini banyak omong, staples mulu dari asap. Ini apa sih? Hand body. Standar lah ya cewek hand body. Emang cukup nih body pakai sendiri ini. Oh, hand body, hand sanitizer, parfum, gitu. Parfum nih kan? Parfum. Isi staples lagi. Ya. Isi staples lagi dua kakaknya. Ini BH atau masker nih? Hah? Masker. Oh ini masker. Maaf. Alat bantu dengar. Yes. Alat bantu dengar. Standar. Charger. Ini apa sih? Sabun. Oh ini sabun. Kakaknya pembersih, Bu. Dia nggak balik rumah pun bisa nih, Bu. Mandi di luar, Bu. Kunci motor. Pelit dibawa-bawa. Ini apa gini, Kak? Kunci rumah kayak ini. Kantor. Oh. Kakak kerja di mana, Kak? Oh, tak usah. Penjaga kantor atau kakak ini? Kantor. Okay. Speed pen. Speedol. Apa Pak kerja kakak nih? Dia kolektor atau apa? Jaga kantor, Bu. Insto. Alah jatuh. Insto apa? Kau kan suka main badminton. Ini. Tara, apa badminton. Bukan, Bu. Oh, salah. Ini aku tahu dapat di mana nih. Ini kemarin di mana ya? Souvenir ini ya? Habis, Bung. Oh. Permen. Oke. Okay. Ini souvenir dari mana, Kak? Siapa kawinan aku? Apa? Yang pasti bukan saya. Soalnya aku ada dapat enggak? Ada dua. Yalah, kakaknya, Bung. Nyimpan sedotan aqua. Dia bawa sedotan aqua biar lebih steril. Iya, betul. Karena kalau tempat lain aman, aman. Ini aman. Udah habis, tak ada lagi, Bung. Tak ada lagi. Habis. Oh, ada duit lagi masih 2000. 200 dan kali untuk masker. Penyambung masker. Gimana nyambungnya? Oh, bisa. Pokoknya ini bisa disambung masker. Habis. Enggak ada yang aneh-aneh menabuh ya? Enggak tuh. Habis kakaknya. Standar cewek internasional. Enggak kayak kemarin, Bu ya. Enggak kayak kemarin tuh. Oh, udah lah.
Enggak ada kayak kakak yang kemarin tuh, kakak kemarin lucu. Ada barang yang itu tuh. Dua-duanya lucu. Lucu ya kakak itu tuh. Isinya wow. Isinya wow pokoknya. Kita ngeliat nih cewek yang satu ini. Oke? Okay? Profil yang kakak ini dia kakak cinta. Dia seorang pekerja di salah satu perusahaan di Kota Pontianak. Perusahaan otomotif di Kota Pontianak. Yes. Dan dia juga pengusaha madu. Oh. Apa nama madunya, Kak? Pengen di madu. My Honeybee. My Honeybee. Jadi di follow, dibeli. Oke. Okay. Oh, dibeli. Oke. Okay. Oh, ada Instagramnya apa? Ada dong. My Honeybee. My Honeybee. Instagram Kakak? Kalau saya Nit. Oke. Okay. Nit. Abis ini kita nge-review Kakak ini. Tara. Nih, Kakak ini nih. Pegawai dinas tit di salah satu kota titol. Oke. Okay. Dan kakak ini jago banget tuh. Jago apa tuh? Udah lah, nanti lah ya. Kita lihat isi tasnya ya. Kemas lah, Bo. Oke. Okay. Hah? Kemas biar kan? Okay. Kemas lah. Itu bertanggung jawab tuh. Oke, bulan 8 dan kita tunangan. Dipinjam yang punya. Aduh sakit ya. Sekarang kita ngeri. Sekarang kita review tas. Kakak ini. Tadi kata namanya Bunga. Kakak Bunga. Tak tahu Bunga apa namanya. Aku rasa sih Bunga itu. Bunga Bangkai. Bunga Bangkai. Oh, masih disponsori oleh Bermuda. Wow. Terbaik yang pernah ada. Oke. Okay. Yes. Kita langsung ya. Kau ini nampak cewek, Bung. Ah, kau yang tadi itu sosok anak gunung tasnya. Orang ada-ada. Orang ada-ada juga. Orang ada-ada nih, Bung. Mereknya dari tadi oke-oke punya nih. Masih fokus sana juga. Udah belum? Oke, dah. Ini hanya pajangan variasi. Berarti dia cuma punya satu. Wow, ini cewek banget nih. Masker. Ikut kan ngetren sekarang ya. Harus bawa masker. Kayaknya ini kaca. Nampak dari itunya. Apa? Oh, nampak muka aku, Bu. Keren kan? Kaca. Ini bedak. Dia kayaknya bedak lah. Terusnya powder. Bedak sih, Bu. Saya kok. Super. Bedak dari sabun. Super dari anak nih, dari bedak sabun. Dari keraton. Terus kakak ini orangnya wangi pun. Oh, buat stempel. Aseton buat bersihkan lem. Aseton. Kan cewek ini emang suka nyimpan bon kali ya? Heeh, ya. Itu benar. Bon makan. Kakaknya bon makanan. Bon lagi. Ini bon apa sih ini? Enggak tahu, paper bag sedang. Elijah Top Brown. Kakaknya beli apa? Bon lagi. Body shop gila kakaknya tukang bon. Charger. Kakaknya orang ada-ada, pakai oto. Ini apa sih ini? Hincu. Lipstick. Bahasa Ulu hincu. Bahasa Ulu hincu. Hincu. Sisir. Mak, dia pakai kerudung. Gimana mau sisiran? Ah, itu yang jadi pertanyaan tuh. Kalau cuma berkerudung buat sisir, fungsinya sisir ini apa? Dia nyisir apa lah? Tapi dari dengan sisir cowok tuh, Bang. Berarti dia nyisir cowok lah. Cuma jam ada bekas pomade dah. Bau bul.
Pengobatan kakaknya. Tak betul, tak betul. Penyakitan hidupnya. Bekal obat terus. Ah, yakin kalau dia sakit. Tak sehat. Ah, positif gitu kan? Likostan. Likostan ni obat kuat. Apa ya? Obat so kuat ni, Bung. Kuat apa ni? Kuat rambutnya. Kuat rambut ni ni. Ni, Bung. Likostan. Dia yakin tu diri tiap hari sakit. Sakit kayak. Jadi bekal obat. Bukan, sisa lalis. Gondrong bu? Kan dia panutannya aku. Oke. Ya. Apa tuh? Sini agak ditutup. Kartu korpri. ATM. Apa? ATM. 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 Nah ini dia udah berkerudung bu. Ini boleh lah kakaknya. Iya iya iya. Udah berkerudung. Ini apa? ATM. ATM juga. Apa tuh? ATM. Kasih tau gak kakaknya orang mana? Apa tuh? Udah ketahuan dari logonya? Tara. Logo mana nih? Bepedek. Bepedek mana? Sekedew. Oh, sekadau. Bepedek sekedew. Kakaknya orang sekedew. Kok cewek gak suka ada dompet ya? Duitnya dikeluar-keluarkan dalam tas? Oh. Itulah dompet ya, Bo. 5 ribu. Cewek cukup ke 75 ribu? Kan ditaksir cowok. Kalau yang jadi kalau yang banyak bawa duit berarti dia tidak ada cowok. Ini buat apa sih? Oh. Aku agak beber tadi nengok warna pink tuh. Kamu kantor. Yang biasa kita beli kan pink, yes, agak plastik, yes. Terus ada gerigi-geriginya, yes, tuh, yes, yes. Kalau dibuka agak berminyak, yeah. Apalah tuh? Permen karet, yeah. Aku tadi agak bebar dengar rupanya. Ah, bukan, ini buat pisau apa? Pisau buka ya. Berarti ini Olicon. Ini kakaknya seorang pegawai. Wow. Duit lagi. Ini kayak ada best story nih dapat wings penghargaan. Apalagi duit receh. Lambang pegawai. Oh, lambang pegawai. Terus ada yang di tengah nih udah habis, Bung. Yang di tengah nih habis, Bung. Enggak istimewa ya tasnya? Sebelahnya? Iya tuh. Tenang tas ya, isinya gini ya. Udahlah, kita cari mangsa lain ya, Bu. Tak keren ya. Ternyata isi tas cewek-cewek berkerudung tuh ya gini aja lah. Di luar ekspektasi itu. Biasanya kali gak ada tit, kondom, tit, Viagra. Kan? Ternyata gak ada. Genah hidupnya berarti. Oke, kita cari mangsa lain ya. Jadi tetap saksikan di Selunjak TV. Ya, cara apa? Tas kamu, oke? RTK. RTK. Mantap. Oke. Nah, itu tadi kita udah review cewek-cewek yang lagi nongkrong di Bermuda Cafe. Yes. Habis ini kita akan ngedatangi tempat-tempat nongkrong lainnya, ada yeah. Fat Buster Pizza. Salah satunya kita akan pergi ke sana. Kita akan sidak langsung cewek-cewek yang nongkrong di sana, kita buka tasnya. Betul. Nanti kita saksikan. Jangan lupa follow, like, and subscribe di Selunjak TV. Segerbep kata segerbep. Segerbep tas. Oke. Yeah. Siap. Tara. Tara.